Hari ini kita ada acara dalam rangka sosialisasi perka mengenai pemberian penghargaan kepada kabupaten kota yang berhasil menjadi daerah yang tanggap gitu ya. Ini kita mendorong rekan-rekan semua, makanya kita mengundang kementerian lembaga yang lainnya untuk ikut merumuskan bagaimana sih kriteria pemberian penghargaan itu kepada kabupaten kota. Itu kita hanya ingin mendorong para kabupaten kota itu untuk tanggap terhadap P4GN gitu ya. Karena memang kita amanat di Undang-Undang nomor 35 dan juga Impres nomor 2 tahun 2022 itu semuanya turut aktif di dalam pemberantasan narkoba ini. Makanya kita dalam program ini Dayamas mempunyai namanya program Ikotan. Mereka turut serta secara aktif karena memang ada biaya dari pemerintah untuk ikut memberantas narkoba yang ilegal dan menyelamatkan warganya masing-masing gitu ya.